semua, selamat datang ke channel Azmi Share. So hari ni saya nak share kita unboxing kereta Hot Wheels 69 Coupe Camaro. Okey. Ha, inilah dia. Tak silapnya saya beli dekat Mr. DIY saja. Yang manakala ni ceritanya ada satu ni saja yang tinggal kereta real car lah. Jadi saya ambil lalu lah untuk saya menambah koleksi kereta Amerika masa. Okey. Jadi siapa tak kenal saya Azmi. Okey, new YouTuber. Jadi korang tengok video ni sampai habis. Okey. Jadi sebelum saya nak unboxing, saya akan ceritalah daripada segi kad ni. Okey. Dia adalah kereta Camaro. Okey. Daripada Hot Wheels siri Muscle Mania. Korang tengok ni bawah ni. Okey, Muscle Mania nombor 2/10. Maknanya dia nombor 2 lah daripada 10 kereta tu. Okey. Dan nombor siri untuk kotak besar tu yang ada 250 pieces Hot Wheels tu, dia nombor 193. Ha, kau boleh tengok sini. Okey, dekat belakang biasa saja dia ya. Okey, ni case baru rasanya. Okey, saya tak pandai baca, jadi korang pada mana dirilah baca. Okey. Jadi, tanpa masa, jom kita unboxing. Let's go. Okey semua. Ha, saya telah buka Hot Wheels 69 Coupe Camaro. Okey, first impression saya ia sangat very simple lah. Okey, untuk tahun kereta tahun sekitar 50-70 something macam tu. Okey. Dia menggunakan color warna kuning sepenuhnya kuning. Okey, depan dia ada lampu bulat tu. Okey, cuma dia tak tambah detail lah. Hot Wheels ni macam biasalah. Biasa-biasa saja. Okey, di tepi dia ada stiker warna hitam. Okey, line sampai dah dekat ujung ni. Okey. Dia tulis, tak silapnya dia tulis apa tu? Camaro rasa aku, Coupe Camaro. Ah, saya tak ingatlah waktu tu. Okey. Dekat tepi bahagian tayar ni dia macam ada lubang-lubang nak masuk angin tu. Oh, gila lah kereta mereka ni. Okey. Tayar dia besar, okey. Ni tayar belakang dia sangat besar dan lebar. Ha, dia kereta Amerika masa memang dia lebar. Ha, okey. Tak pelik lah. Okey. Tayar depan kecil saja. Okey, standard. Di belakang dia sangat-sangat extreme lah untuk kereta Amerika masa ni. Ha, memang detail. Okey. Belakang lapu ni, lapu belakang dia sangat petak lah. Ha, sama-sama dulu. Itu ada dua, okey. Ha, kau nak nampak tu. Okey, dua tayar sangat lebar. Lepas tu dia ada spoiler sikit. Tahulah spoiler ke apa tu, tahulah. Dia jenis kecil macam tu. Okey. Cermin-cermin biasa saja, cermin dulu. Okey. Depan bumper dia tulis Camaro sekali lagi. Lepas tu ada stiker hitam juga. Okey, nak sama line tu. Lepas tu dekat bumper ni dia ada line straight sikit. Ha, menonjol macam tu. Okey. Dan bagi saya rating sebanyak 8/10 lah untuk kereta 69 Coupe Camaro. Okey. Jadi korang jangan lupa subscribe, like dan follow TikTok saya. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.